Marki and Markita EDN. Nih kamu hujan gak, Del? Enggak hujan. Panas. Sangat panas. Ya, Din, absen. Aku baru pulang sekolah. Absen. Aku udah mandi ya, aku udah beres-beres, udah siap-siap. Bandung hujan masa? Oh iya, hujan. Kehujanan gak, Kak? Astaga. Aku udah pulang sekolah ya, teman-teman. Kami kenapa nyariin? Enggak jadi. Cuma nanya. Mana katanya mau spill out with me and get the life. Sepertinya surprise aja deh. Sorry gak mau hujan ke kamu. Lah gitu ya. Tapi seru lah ternyata kehujanan. Tapi gak seru kalau kehujanannya bawa semangka. Guys, halo. Aman. Oke, aman. Oke. Halo, Delima. Hai. So sweet banget sama all ini. Enggak ya, guys. Hehe, maaf ya. Gelap lah, udah aman kan, guys? Akunya bergerak kan? Udah pulang sekolah, udah makan belum? Udah. Di sini hujan, di sana apa kabar? Di sana, di sini cerah, sangat cerah. Enggak, guys, enggak hujan sama sekali. Mendung aja enggak deh. Cerah banget pokoknya hari. Makasih Kak Gavin, Anya Adelin. Emasnya. Makasih Kak Diasa Miyaji, motorsportnya. Eh, kalian kangen gak sih sama ini? Izin nonton Fiji. Makasih Kak Diasa Miyaji. Emang Fiji lagi live. Kangen sama ini. Baru aja live. Oh iya, dia lagi live. Tipsal ya, guys, tipsal. Bang Bruce tidur, guys. Kalau siang-siang gak bisa dia tidur kalau siang. Soalnya dia malamnya kan kerja, jadi dia harus tidur siang. Di sini hujan deras. Eh iya, tapi kemarin di kalian hujan nggak? Apa kita beda? Apa kalau di kalau kemarin kan aku hujan, di kalian hujan nggak? Siapa tahu kan di kalian nggak hujan kemarin. Hujan sampai banjir. Tapi kemarin deras banget, cuman bentar sih. Ada tipsan dari Bu Guru. Oke. Makasih. Tidur siang ya. Iya, enak banget gak sih, guys, tidur siang. Kalian yang ngapain di Semarang geluduk terus mendung, guys? Emang kalau misalnya ada geluduk gitu, kita nggak butuh tutup kupingnya. Soalnya kemarin kan aku begini, terus Nacia bilang jangan kayak gitu. Makasih Katri Julianto kelawarnya. Emang ya? Gak boleh gini. Mitos, kayaknya sih gak boleh. Soalnya aku kayak baru tahu kalau gak boleh kayak gini, guys. Soalnya kan kaget kan. Aku suka Batman Pink. Ini kah? Ini
Lucu banget tau. Batman Pink. Akan punya kan Batman Pink? Gak apa kok tutup telinga. Gak apa kan guys? Soalnya aku kaget kayak, hah emang gak boleh ya? Tau dari mana? Spontan, uhuy. Gak apa-apa ya. Jadinya kan aku kan anaknya kan maksudnya kagetan kan kalau denger tuh kan takut, jadi aku sama Nacia kayak gini, kayak kita udah ada warna ledek kayak gitu baru terus kita makasih Kalif, terus kita kayak apa? Tiarap aja kocak deh tiarap, aduh tiarap sesat deh. Masa kita tiarap di jalan becek, ya nggak boleh deket-deket pohon. Iya aku gitu sih nggak boleh. Kalau gitu ayam-ayam nggak? Oh enggak dong, enggak. Kenapa sih guys kalian namanya aneh-aneh? Siang, siang. Semangat sekali, Kakak. Bukan, bukan, Kak. Ini nama asli. Iya ya. Siap, bukan Kakak, aku lagi bilang yang lain. Bukan Kakak, serius ya, Kak. Maafin aku ya, Kak ya. Bukan Kakak kok. Iya nih guys, nama kalian keren-keren guys. Aku putar kembali ya, aku ambil. Kandelin siapa dosen aku katanya. Kak, kuliah-kuliah. Sana fokus. Fokus, satu titik. Spill outfit meet and greet ticket dong. Ada yang suruh surprise-in. Aku nggak bisa fokus ke kamu, hele. Jangan diklip ya, nggak mau guys, aku malu banget. Warnanya spill, kan pas itu aku pernah spill dan nontonnya. Kalau kalian nonton, aku pernah spill. Aku pakai baju apa? Guys, terus 3 hari lagi, guys. Nggak sabar 3 hari lagi. Siapa kita akan bertemu? Aku nggak sabar, serius aku nggak sabar. Aku agak cerita boleh gak meet and greet pertama? Meet and greet pertama kali aku kan pas itu maksudnya aku masih kayak awal-awal masih ya masih agak gugup gitu kan, masih kayak terus aku juga belum terlalu mengenal banyak fans gitu kan. Kayak aku tahu tapi aku kan belum terlalu mengenal lebih. Soalnya kan pas itu kan video call-nya juga belum sering kan guys. Tapi kayak aku excited banget. Terus tapi tetap apa ya, masih agak rasa gugup itu lah pasti lah ya guys, first time. Dan ini kedua kali dan aku gak sabar banget. Aku kayak pengen melihat kalian secara langsung kembali, terus kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku orang pertama. Iya aku tahu kakak pakai top. Guys, kalian ada yang cosplay jadi Batman dong. Amin 3 malah sakit. Ih kakak mah kebiasaan, jangan kakak. Kak, minum obat ya. Di minit-minit pamer bumbu boleh gak? Kakak punya bumbu.
Makasih Kanares emas batangnya. Ya guys, kalian cosplay dong. Aku ingat banget pas itu ada beberapa kakak yang bawa topeng Batman. WTS to shoot sama Lilin. Gitu ya guys. Tuh guys, ada yang WTS tuh guys. Main aja guys. WTS. Beli guys, beliin deh. Biar kakaknya gak to shoot sama aku. Terus tau gak sih guys, kan pas itu kan ada yang mini stage. Apa sih yang pokoknya yang kita tarik fans gitu buat main game di atas panggung. Nah, kalau kalian cosplay menjadi Batman atau pokoknya aku kemarin tuh aku milih kakak yang pakai topeng Batman karena gampang banget. Itu aku kayak langsung lihat. Jadi kan harus cosplay jadi Batman ya. Oke. Pokoknya mencolok. Ada juga kakak yang pakai neon apa gitu kayak. Kenapa sih kalian kalau lucu-lucu deh? Absen telat enggak? Telat. Aku telat enggak telat. Kalau kata Cintia harus ikat dua ya. Aku nangis enggak dapat to shoot meet and greet kamu. Kakak bohong, kakak pasti kakak enggak ini. Ini aku. Bercanda kak. Duduk-dekan meet and greet pertama. Duduk-dekan aku nanti ketemu admin genit deh. Males deh. Gak sekolah? Sekolah. Aku aku gak bilang kakak loh. Aku gak nyindir siapa-siapa ya guys. Kalau kalian tersindir ya sudah. Want to sell. Udah dua orang yang want to sell to shoot sama aku. Aku boleh gak beli? Aku mau foto-foto sendiri, boleh gak? Aku ajak kakak staffnya di foto deh. Buset. Bye guys. Bye. Vincent nangis, gak apa-apa, tunggu ya, nanti aku samperin kalian. Doain ya. Kalo ada kesempatan, pilih bebek or Batman, dan of course Batman lah. Batman, kameranya sedikit buram. Kayak sama aja deh. Kayaknya karena gelap nih guys. Let me breathe in. You make my heart beat in. Aku dapat undangan tinggal perempuan nyokap. Wow, keren. Dia jadi malas terus 15 juta. Buset, 15 juta mahal banget. Elah ini. Ini macam calo-calo di luar sana ini. Want to buy two shot sama Bang Bruce. Ya kalau mau two shot sama Bang Bruce, beli aja two shot Delin, Adelin Wijaya. Aku nyamperin kamu melaru. Ah, kakak ya tau, aku cariin tau. Yang benar isamperin ke Kalimantan. Iya doain, aku mau. Gak mau ah maunya. Sok iya deh, nanti aku bilang Om JOT deh suruh nambahin pilihan ya Bang Bruce. Mbah. Siapa lagi guys? Bob. Want to try to shoot Dylan ke kali ini. Can we just sit down, have a little conversation? Nah, Bob mulai deh. Oke, nanti aku coba Bob ya.
Bang Bro sudah daftar JKT. Aku kasih spill dikit ya, dia udah daftar gen 13, nanti tinggal tunggu aja dia keterima apa enggak gitu ya. Terus dia juga lagi latihan sih, dia lagi mau dance du-du-du Blackpink kan. Kenapa Bang Berus gak dibawa off air ke Daisy? Bang Berus aku bawa kok, dia selalu ikut. Dia mau terbang sendiri, gak perlu naik pesawat ke Daisy. Aku hari ini makan ini guys. Aku makan red velvet cake. Aku pengen itu tau guys, aku pengen belajar membuat cake. Aku kan suka cake kan. Terus kayak aku pengen belajar bikin gitu, tapi kayak cake yang aku suka itu pembuatannya 8 jam. 8 jam guys. Bayangin gak sih guys, gimana aku nunggunya 8 jam. Iya lama banget 8 jam tuh, kayak aku bisa 8 jam ini jam aku sekolah ya. Aku sekolah berapa jam sih? Iya sekolah 8 jam. Iya sih. Iya deh betul. Aku sebenarnya live siang-siang, aku gak tau sih mau ngapain, aku gabut aja. Jadi aku live, jadi aku pengen aku mau gabut, aku pengen menyapa kalian. Aku kangen sama kalian. Karena kita ya kayak gitu deh pokoknya. Udah makan siang belum? Udah, aku udah makan. Tadi aku perlu langsung makan. Rani gak sekolah, ini udah pulang. Ini udah pulang guys, aku bukannya bolos ya. Aku pengen ini. Aku pengen Pengen radio lagi deh. Pengen radio. Ini di sekolah ngapain aja? Di sekolah aku belajar. Tangan aku pegel tau guys hari ini. Nulis terus, serius. Pegel banget. Tuh bunyi kan? Tuh bunyi. Bolos ya? Enggak bolos. Radio. Cocok jadi penyiar. Sepertinya aku kalau sendiri nggak bisa deh. Aku harus punya partner yang bersemangat sekali gitu loh. Penyiar scam. Hari ini itu ekonomi. Masa aku pernah baca mentionnya, dia kayak bikinin aku apa ya, Mondayin, Tuesdayin, Wednesdayin, Thursdayin, Fridayin, banyak banget, buset. Iya guys, oke. Buset, ini pop tiap hari gitu. Gumoh itu mah. Iya bosen gak sih kak? Pasti bosen kan? Pasti bosen. Hari ini ada yang suruh aku pap seragam, aku udah gak mau pap seragam lagi. Aku udah trauma sama kalian. Kalian bilang aku pembohong, foto lama.
Aku gak mau foto seragam lagi, aku gak mau. Enggak, aku gak mau. No, no, no. Aku trauma seragam. No, no, no. Habis ya stok fotonya. Tuh kan. Hari ini padahal pramuka. Iya, pramuka. Enggak mau, nanti bilang stok lama lagi. Masa aku fotonya harus sambil screen record? Atau enggak foto depan kalender kali ya? Dasi kan jangan salfok sama dasi aku dong. Itu dasi ini apa, dasi baru. Itu tren baru, guys. Kalian enggak tahu kan? Itu namanya setengah ketupat. Nah, seperti itu. Seperti itu ya, guys. Jadi kalian gak usah salfok, itu emang kayak gitu. Gak rapi, ya emang kayak gitu. Jadi itu emang konsepnya seperti itu. Konsepnya itu emang gak rapi. Sebenernya aku bisa rapihin. Aku bisa rapihin, tapi karena aku pengen setengah ketupat, ya udah aku bikinnya setengah ketupat. Kan aku nggak tahu ada mau itu. Iya kan, kakak udah lulus, udah nggak sekolah. Itu lagi ngetren zaman sekarang, tuh lagi ngetren di kalangan murid-murid. Namanya setengah ketupat, ada juga setengah lingkaran, ada juga persegi. Itu keren. Enggak, beneran cosplay jadi Olin. Iya, coba nanya Olin. Dasi Olin apa dong? Olin apa dasinya? Bentuk apa dia? Dia kayak aku, kotak atau setengah lingkaran? Dia sempurna. Iya, dia sempurna. Olin, kamu lebih gak mau. Olin sempurna. Olin, yes, gas, Olin, gas. Gas, Olin. Dasi kok berbentuk sigi loma, gimana? What is sigi loma, guys? Apa sigi loma? Lagi trolling-trolling yang enggak, aku enggak. Oh, sigi loma. Kan aku baca, kakaknya kan buat sigi loma. Ya udah, aku baca dong. Want to buy boba please. Mau boba? Kakak mau boba? Kakak bisa apa? Mau boba? Kakak bisa apa? Bisa berubah jadi Batman. Oh, cosplay jadi Batman dulu. Meet and greet. Suara kamu kedengaran ketutup suara hujan petir. Mute dulu deh. Mute dulu, hujannya mute dulu. Ah, ngeremehin. Sok benar ya, cosplay jadi Batman ya. Jadi Ultraman, boleh guys, kalian jadi Batman, Joker, Ultraman. Nanti kita tinung-tinung terus. Huluk Bang Tony. Ini tau guys. Yes, Huluk Bang Huluk. Aku punya ini kalah sama punya Morin guys. Morin punya glow in the dark, tapi aku gak glow in the dark.
Ini aku mau ajak tukeran deh, muarin tukerannya. Dia ini glow in the dark, ini juga glow in the dark, tapi aku gak glow in the dark. Tidak glow in the dark. Jadi hijau. Iya, tapi jadi huluk ya, jangan jadi klepon. Aku cosplay Bang Tony ya. Thanos lucu sih. Yes, Thanos lucu. Kalian pakai cincin besar-besar gitu. Enak tuh. Iya, enak kayak klepon ya. Jadi pengen klepon deh. Pengen klepon. Mau pakai topeng di Meet and Greet sama kamu. Boleh. Boleh. Topeng huluk. Gak apa-apa kan, nanti kakak jadi artis. Pasti banyak yang ngeliatin kakak. Nanti kakak jadi banyak fans. Terus nanti kakak minta mereka bantuin kakak mencari kunci. Jadi nanti semuanya yang cari kunci banyak. Tadi saya suka sakit lambung soalnya. Airan. Enggak lucu. Mantap. Cosplay huluk kurang gizi. Gak boleh gitu. aku berharap kakak Sun Gokong datang dengan cosplay Sun Gokong. Tapi kalian kayak bisa nebak-nebak gak aku bakal pakai outfit apa? Kayak bisa nebak nggak? Tutor nyari kunci itu ada di mana, Del? Tutor nyari kunci itu caranya adalah cari aja. Tapi aku nggak tahu kunci yang aku cari apa kan. Jadi kalian bantu aku cari kunci pokoknya ya. Ultraman. Oke, kakak jadi Ultraman ya. Kakak karena udah komen, jadi yang udah komen gak bisa diganti komennya. Jadi huluk, oke kakak jadi huluk ya, jangan diganti. Udah di screenshot, kameranya di sana. Kayak tebak deh aku kayak bakal stylenya apa? Kayak kayak apa ya, casual, vintage, cosplay, apa? Serigala apa sih? Serigala? GGS dong. Kenapa aku suka nonton GGS tau guys dulu. Peri kecil. Galang, iya galang. Galang. Galang serigala. Galang Oshiku. Yes, Galang Oshiku. GGD ganteng-ganteng Delin. Suka. GGD ganteng-ganteng Delin. Digo. Digo aku juga suka, tapi dia emosian deh. Ondel-ondel karena ondelin.
kalian coba sok kalian apa ininya kesukaan kalian di GGS, hero kalian siapa guys di GGS guys. Tim Digo Tobi, oh iya Tobi Galang juga emosian soalnya dia siluman singa. Tobi Alucard Naila, oh Naila, Naila Suji. Tim darah suci. Ya guys, mencium darah suci. Aku mencium darah suci. Kenapa aku suka nonton? Tapi seru dulu guys, serius. Aku bener yang kayak ngikutin film itu guys. Film lagi sinetron ya. Kayak aku nungguin gitu loh, kayak aku nungguin tiap hari. Sisi, Sisi lucu banget tau. Dia contel-contel gimana gitu. Full. Aku nontonnya tukang bubur naik dari Natu Konsina. Beda dong, beda. Kalau main film maunya genre apa dia? Wah, menarik. Aku maunya main ini aku mau main action. Aku mau action guys. Romance, aku gak mau romance deh. Aku lebih pengen action. Horror aku juga mau coba sih sebenarnya ya. Sebenarnya aku juga mau horror. Jujur, aku pengen horror, tapi aku takut aja sih. Aku takut sih kayaknya kalau horror. Aku pengen yang kayak vibes ya, pokoknya bergurau sama Kafreya dulu. Iya, Kafreya keren banget sih. Kafreya, Cigre, Kazi, para guys keren banget. Kamu cocok jadi pocong bawang putih. Kurang ajar ya kakaknya. Ya walaupun pocong bawang putih lucu, tapi kan jangan aku jadi pocong bawang putih. Nama filmnya DTSD itu kan scam. Terus ceritanya aku ngapain guys di film itu kalau ada DTS? Aku ngapain? Next kamu Dylan, makasih, amin, doain aku ya. Hantunya takut kamu. Iya lucu kali ya. Aku pengen punya film aku mengejar hantu. Jadi hantunya setiap ketemu aku, hantunya yang takut. Jadi aku yang ngejar hantunya, bukan hantunya yang ngejar aku. Kita bikin ininya, ceritanya deh. Nanti aku bikin, aku suruh Fridley bikinin. Dia kan itu kan pernah ada tugas gitu kan. Kok malah kebalik? Iya, aku pengen kayak gitu soalnya. So cool.
Jadi kayak misalnya kan guys, kayak jadi misalnya aku lagi jalan nih malam-malam, aku lagi jalan-jalan malam. Misalnya kalau yang kayak di drama-drama, aku kayak lagi pulang pulang nih, aku pulang ke rumah malam-malam jalan kaki, terus aku kayak lewatin tempat yang sepi, terus nanti ada itu datang, terus aku kayak aku gini, dia langsung kabur, terus aku kejar. Eh takut banget deh, serem banget. Eh guys, tapi kalau dikejar sama orang tuh kayak serem banget gak sih? Aku kalau misalnya kita sebelum show, kita kan udah kayak pemanasan lari, terus kalau belakangnya aku lagi dikejar, aku kayak takut banget gitu loh. Amin, 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 amin. Pokoknya guys, kalau misalnya aku, kalau aku ketemu kuncinya di level selanjutnya, aku bakal manfaatin lantai itu sebaik-baiknya. Aku pokoknya bakal leveling seharian biar aku jadi kuat. Terus kalau aku udah kuat, aku gak lupain kalian kok. Aku gak bakal lupain kalian. Aku bakal kok kalian minta tolong aku carry, aku bakal tolongin kalian, akan aku carry kalian. Atau kalau misalnya aku dapat lootingan bagus, aku akan bagi kalian. Aku bakal bagi kalian. Aku gak akan lupain kalian, aku akan baginya ke kalian. Astaga, aku ngomong begitu mencurigakan. Aku ngomong begitu mencurigakan loh guys. Apa maksudnya? Memang kau sedih loh aku loh. Aku jago jump shot, Delin. Coba gimana gaya jump shotnya kakak? Coba gimana gaya jump shotnya? Anda sopan kami. Aku cerita, kalian curiga. Aku sopan, kalian curiga. Nanti aku makan, aku minum, semuanya curigain sama kalian deh. Ntar aku lagi show di teater juga kalian curiga sama aku. Makan pikir aku lagi di show bakal yang ke-10. Masa kayak gitu guys? Kayak aneh. Memang. Tapi aku kalau misalnya lagi teater ya, misalnya lagi main game kan, pasti jump shot ala Cishani. Hah? Cishani jump shot emang? Ya udah. Next life kamu diem aja 1 jam. Kita enggak akan curiga. Oh, oke, boleh. Nanti aku next life aku diem aja selama 1 jam ya. Nanti aku kayak gitu aja, oke? Biar kalian kayak nonton ya, kalian biar kalian bosen gitu ya. Siap. Next aku akan gitu. Sebut namaku kak Delinas. Kamu bukan host radio ya dong? Cerita tentang gimmick malah nuduh kita marah-marah parah. Emang kalian marah-marah kok? Kalian kan marah-marah. Aku niat awalnya seperti itu, aku pengen membuat kalian ketawa, terhibur, tapi kalian malah marah-marah. Ya kan marah-marah, contohnya seperti ini nih. Yang ke-10 ada Kak Awak. Makasih Kak Awak. Yang ke-9 ada Kak Hus. Makasih Kak Hus.
Yang kedelapan ada kapasukan bebek. Kuek kuek, makasih kapasukan bebek. Yang ketujuh ada Kak Alif Nur Ramadan. Makasih Kak Alif. Yang keenam ada Kak Nares. Makasih Kak Nares. Yang kelima ada Kak Gavin Anya Adelin. Makasih Kak Gavin. Yang keempat ada Kak Dias Samiaji. Makasih Kak Dias. Yang ketiga ada Kak Hafiz and Michi aja. Oke, makasih ya Kak Hafiz and Michi. Yang kedua ada Kak Hafiz Ayoga. Makasih Kak Hafiz Ayoga. Kak Aris, gift-nya apa Kak? Gak ada Kak tadi Kak, serius Kak. Kak serius gak ada Kak. Aku gak lihat Kak, serius. Ada tadi Kak? Enggak Kak, gak ada Kak. Di layar gak ada Kak, serius Kak. Kak, so Kakak kasih apa Kak? Abis ngetik siang. Oh iya, seawal itu Kakak kasih apa? Kakak kasih apa? Kak nangis, jangan nangis. Jet, kasih jet. Makasih ya Kak Aris, jet pribadinya. Makasih banyak ya, makasih banyak Kakak. Makasih. Special for Kakak nih, makasih ya Kak. Dua. Makasih Kak Aris, jet pribadinya. Oh, maaf. Oke, lanjut yang ke satu. Dugu-dugu-dugu-dugu. Ada Kak Aris di Pradipta. Makasih Kak Aris. Makasih Kak Aris, I love you. Maaf ya, aku sangat-sangat minta sorry, oke? Yay, makasih. Bye guys. Bye-bye, makasih semuanya.